mendadak pengen nonton sama si dia. Sama siapa? Kayak ada pacar aja lu. Ada kok. Mentang-mentang nggak posting foto berdua di sosmed, itu artinya solo. Nih ya, kalau kangen nonton di bioskop, mpok ajarin aja nih cara bikin jajanan bioskop. Apaan tuh? Kita bakalan bikin corn dog montok. Ayam bangkok kali ah, po, nyebut-nyebut montok. Nah, kita bikin adonannya dalam gelas aja, sobat gabut. Pakai yang ada aja di rumah. Oke, pertama-tama masukin tepung terigu, paprika bubuk, pala bubuk, garam, bubuk cabai, oat. Aduk semua sampai tenggelam dalam luka yang dalam. Biar mereka menyatu dan gak ada yang misahin, rekatin deh tuh pakai air. Galau juga lu ya, Pok. Ah, ini nih bagian yang paling menyenangkan. Nusuk sahabat dari belakang. Widih, pengalaman ya, Pok. Itu sosis, Pok, bukan perasaan. Ya udah, tak anu noh, kita tinggal mandiin sosis yang udah ditusuk tadi ke dalam adonan. Ul-ul dah tuh sampai semuanya bagiannya terlumuri dengan sempurna. Nah, kita ulangi langkah yang sama dengan semua sosis. Biar adil, nggak dibeda-bedain. Jangan galau mulu, goreng semua tuh sampai mateng. Kalau setengah mateng, ntar ngeluh mulu kayak si Otong. Nah, Takanu nih, kita barisin rapi corn dognya kayak gini nih. Siap gerak, gerak, gerak. Lencang kanan, gerak. Lu pikir lagi baris-baris anak sekolahan? Kan biar rapi aja, Pok. Udah. Takanu, kita masukin dah no mayonesnya sama saus sambalnya sesuai dengan selera. Tahu nggak, Pok? Biar kelihatan mahal, kita gimanain corn dognya? Nih ya, cukup diginiin nih. Harga dan rasa sama-sama jadi bintang 5. Tumben lu pinter. Kita jual aja apa? Sobat gabut, sekarang cekrek-cekrek dah tuh resepnya. Cemplung sana, cemplung sini, gampang banget.